Baik, kita akan ajar hari ini pasal tajwid. Tak payah ada tajwid kat sini. Okey, pasal mengganti. Mengganti ataupun tanwin. Okey, ataupun boleh pakai kat sini. Pertama sekali, saya nak tanya. Nun mati ada berapa? Nun mati ada berapa? Tolong jawab kuat sikit. Ada? Empat. Okey, baik. Apa yang empat? Ha? Yang ni nampak? Ustaz boleh nampak tak? Bahagi Kri Dha Syafawi. Zahaki 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 yang kedua. Empat. Yang ketiga. Apa lagi kita masuk? Sudah jelas, ada dua apa? Ada dua. Bila guna dengan bila guna. Bila guna atau bila ini bila ini guna. Sama je. Okey. Yang ke yang terakhir. Ikhlas. Baik. Jadi secara dasarnya yang ni yang penting kat sini dengung dengan tak ada. Dengung dengan tak dengung. Okey, Izhar Halki. Nama pun Izhar. Dengung ke tak dengung? Okey, tak dengung. Ifa Akiki. Dengung ke tak dengung? Dengung. Jerom Biruna. Dengung tak dengung? Nama pun Biruna. Ya? Jerom Bila Guna. Dengung tak dengung? Bila Guna. Maksudnya tak ada. Ikhlas. Dengung tak dengung? Dengung. Okey. Baik. Dalam Al-Quran. Saya tak perlu nak pergi jauh lah. Sebab semua benda ni kalau kita terang satu-satu. Nak bertanya huruf, nak tanya maksud huruf ataupun sebagainya. Kita dah maklum benda ni, betul? Kita dah maklum benda ni, betul? Okey, jadi ya, dalam Quran sendiri, tanpa kita tahu hukum tajwid itu sendiri, tanpa kita tahu secara terperinci, kita boleh tahu mana satu dengung dengan tak dengung. Betul tak? Betul. Okey. Ustaz tanya kamu. Nun dalam Quran, nun yang ada tanda mati dengan nun yang tak ada tanda mati, ada beza tak? Beza. Okey, nun. Kenapa nak tahu? Okey, nun. Nun yang tak ada, yang ada tanda mati ataupun yang tak ada tanda mati, ada beza tak? Ada. Siapa cakap ada beza? Siapa yang perasan ada beza? Apa beza dia? Kalau nun yang ada mati tu, asalnya dia izhar. Okey, izhar. Nun yang yang tak ada tu, asalnya dengung. Okey, baik, bagus. Nun yang ada tanda mati biasanya is betul. Nun yang biasanya ada tanda ni ialah is yang tak ada tanda ni biasanya de dengung. Okey. Ni izhar. Ni dengung. Sama juga dengan kes yang ni. Ada beza tak dengan ni? Ada. Dengan ada. Okey, mana satu yang dengung, mana satu yang tak dengung? Yang dengung. Jangan tunjuk kanan ke kiri. Dengung kiri. Dengung kiri. Terus cakap kiri dulu ya. Sunnah ni dalam cakap kanan dulu. Okey, yang kanan. Kanan tak dengung. Kanan tak dengung. Okey, okay, yang ni tak. Ni Zahar lah. Macam. Kan apa-apa. Nanti Ustaz edit lah. Macam. Nanti Ustaz edit ni Ustaz. Jadi. Dengung. Okey. Baik. Okey. Faham tak maksud Ustaz kat sini? Untuk kita tahu hukum kadang-kadang nun mati dengan nun mati pun kita buat apa? Nak tahu hukum nun mati pun kadang tak ingat. Sebab banyak juga sebab ni. Tak terlantar lagi Ustaz tanya huruf izhar ada berapa? 6. Izhar ada? 6. 6. 4 kiki ada berapa? 14. Ha? 14. Berapa 14? 14. Jadi ram ada berapa? 6. 4 jatuh 2. 6. Betul? Ikhlas ada berapa? 1. Okey, banyak tak tak ingat? Banyak. Banyak kan? Banyak tak ingat? Okey, jangan
lah, agak pandai. Okay, kita bayangkan kita dalam posisi orang yang malas nak cakap malas ni. Leci, orang tua-tua kalau kamu mengajar, malas nak ingat benda ni. Salah hati, lepas hati, dia orang pula. Malas nak ingat. Dia tahu dia nak baca, dia boleh baca dah. Betul lah. Jadi ulama-ulama, terutama yang buat dalam ilmu, besar betul lah. Okay, dia dah buat faedah yang sangat mudah untuk orang yang ajam. Apa orang ajam tu? Orang bukan bukan Arab untuk faham baca Al-Quran. Boleh baca Al-Quran tanpa faedah? Tanpa tafsir. Boleh baca Al-Quran tanpa tahu hukum tajwid. Betul lah? Tanpa tahu, bukan tak tahu langsung. Tanpa tahu secara terperinci. Okay? Contohnya macam bila. Bila ada tanda secara jelas, ianya di izhar untuk mati. Kalau tak ada tanda nun, tak ada tanda mati pada nun ni, maksudnya dia sama juga macam ni. Kalau tak silap, kalau mana satu tak selain ya? Kiri-kiri. Ini dah selari, ok. Kalau selari maksudnya izhar, kalau tak selari maksudnya dia okay. Sekarang tu, buat tu kalau kamu tengok dekat Al-Quran sendiri, sebab tu tak ada masalah dan sepatutnya tiada alasan bagi orang tak boleh baca Al-Quran. Kalau saya tengok secara banyak pun, secara keseluruhan, yang paling remeh sebenarnya hukum dengung dengan tak ada, dengan tak dengung. Okey, kalau kita nak tengok secara berinci hukum-hukum ni, banyak benda yang kita kena ingat, betul? Kita nak kena ingat dengung tak dengung. Kita nak kena ingat huruf dia berapa banyak. Lainlah kamu memang orang-orang pandai. Yeah? Kalau kita nak tanya pasal kalau kamu nak pergi kat luar, kat masyarakat. Takkan kamu nak terang macam ni, orang tu tak nak dengar lah benda ni. Orang tu pun tak nak dengar lah benda ni. Halki. Dia tahu, saya ni kena dengung ke tak, Ustaz? Ha, ni. Ustaz, dia kena dengung tak? Tak ada dia dah. Dia tanya, dia apa ini sehari? Ini mak wajib tak saya tak? Saya tak jadi dengung tak dengung. Baca macam mana, betul tak? Nanti kamu kena dengar, ni izhar halki. Halki, di buruk halkum. Ada kata cakap dulu, tak ada pun. Okay? Tak dengung, tak dengung tu je. Jadi secara mudahnya, ulama dalam ilmu resam sendiri pun dah bagi kemudahan untuk umat-umat Islam. Khususnya untuk orang-orang yang ajam sendiri. Orang yang bukan Arab. Okay? Kita tengok tanda ni pun kita dah tahu nak baca macam mana. Okay? Sebab tu, antara tanda-tanda kiamat ialah orang baca Quran tapi tak faham. Tak ada lah saya nak maksudkan ulama-ulama ni salah. Bagi kata-kata ni orang boleh baca tapi tak faham maksud. Tak. Sebenarnya proses belajar tu masih banyak lagi tu lah. Okay? Perlu pandai baca dulu barulah kita boleh fahami maksud dia. Janganlah. Sebab kita jangan saling salah menyalami lah. Okay? Maksudnya kalau kita dah belajar ilmu resah atau kita dah tahu tanda baca semuanya, kita pergi pada next step iaitu hadap. Boleh? Sebelum kita masuk dalam untuk mengamalkannya. Okey, baik. Setakat ni ada soalan? Ya, ada nak tanya? Saya? Ya, cuba contoh dengung dengan tak dengung. Haa, dengung dengan tak dengung. Okey, baik. Nak bagi contoh dengung tak dengung. Kita putar soalan. Okey. Okay, baik. Tak buka. Okay, semua buka. Okay, ada semua tak buka. Semua tolong buka. Dua surat 275. Contoh kan? Okey. Ayat pertama sekali. Baris pertama. Wa ya'budu dan min dunillah. Min dunillah. Nampak ke? Okay, baik. Min dunillah. Okay. Tengok kat sini nun ni. Okey, nun ni ada ke tak tanda? Ada ke tak? Maksudnya ada ke tak? Tak ada. Maksudnya nun dengan dal ni perlu dengung ke tak? Perlu. Ya. Dengung. Okey. Contoh lain. Rizqom minas sama awal. Mana lagi ya? Ada yang ni lagi. Siang kawan, korang nak belajar ke tergantung. Amin. Okay, baik, Rizqom
minat. Dekat tanwin. Tanwin ni sebenarnya kita tak. Okay, tanwin ni kalau saya besar kan eh. Besar kan. Sini. Okay, maksudnya dengung ke tak dengung? Dengung. Kalau korang perhati betul-betul, saya tak tahu soalan. Tak ada seorang pun tanya soalan sekarang. Akan ada masalah pada tanwin ni sebenarnya. Dekat hukum apa? Hukum apa? Hidup bila guna. Ada orang bila guna. Cuba tengok dengan orang bila guna. Apa hukum, apa huruf orang bila guna? Lampau. Dan dengan roh. Okey. Dan dengan roh. Dia punya tanwin nanti jadi macam mana? Lari ke tak lari? Tak sedari juga. Okey. Tapi takkanlah nak ingat dua huruf ni bayar. Betul tak? Betul. Ingat dua huruf ni bayar dalam roh? Tak. Okey tak. Jadi kalau tanda macam ni tapi bertemu dengan lam roh, dengung ke tak dengung? Tak. Tak dengung. Ini je dia kena ingat. Contohlah kalau kita terangkan pasal hari ni kita mengajar orang tua hukum nun mati dengan tanwin. Kita perlu terangkan yang ni je sebenarnya. Betul tak? Betul. Kita kena tahu mana yang tak perlu dengung dengan dengung. Tapi yang yang masalah sikit, orang kata khilaf lah kat sini je. Tanda dekat tanwin yang tak selari. Tanwin yang tak selari kalau berjumpa dengan lam dan roh, tak ada. Tapi kalau selain daripada lam dengan roh tak selari, dia kena baca dia. Boleh? Boleh. Soalan. Soalan. Ni masuk dalam silibus korang tak? Terangkum lah ya. Ada soalan? Kau buat lah soalan. Kau buat pandai sikit. Ustaz, okay. Kenapa nak? Ya, ya. Kenapa nak? Sebab lepas tanwin, huruf selepas itu mesti ada syaitan. Oh. Ya, yeah, sebenarnya. Siapa faham pasal memasukkan dalam bahasa Arab, dia dengar betul tak? Dia dengar. Huruf-huruf yang memasukkan mesti ada syaitan. Okay, betul tak? Okey. Apa yang kita tengah dengar pasal dengung? Dengung ni ada dua proses. Kenapa? Pertama kita idgham dan ikhfa. Kenapa? Kita masukkan dulu. Pertama kita idghamkan dulu, kita masukkan dulu. Kemudian dia akan jadi ikhfa. Apa yang tersembunyi kat sini? Huruf-huruf yang dia berbeza dengan tak dengung. Memang kita didengarkan juga. Tapi dia tak, dia tak ikhfah. Dia tak tersembunyi huruf tu. Okay. Secara jelasnya kita akan sebut huruf tu. Contoh yang kita ambil macam ni. Min dunillah. Jelas tak? Min dunillah. Tak kan? Denun tu jadi tak jelas sebab depannya huruf dia. Oh, kita sembunyikan. Min dunillah. Okay. Sama juga macam Allahumma salli ala Muhammad min ladun. Okay. Sama juga macam min Korea. Okay. Yang tersembunyi kat sini bukan huruf yang selepas tu. Huruf nun itu yang tersembunyi tak jelas. Kita sebut jadi tak jelas. Sebab apa? Dia ter-effect. Effect dengan huruf selepas. Dengung ni persediaan kamu untuk sebut huruf selepasnya. Effect nun tu. Okay. Nun tu ter-effect. Terkesan dengan huruf selepas. Okay. Jadi kalau huruf yang dengung biasanya nun ni akan jadi jelas ke tak jelas? Tak jelas. Dia tak jelas. Min lagu termasuk min, min Korea. Min Korea. Dia tak jadi min Korea. Faham tak? Nun tu terserbu. Okay, sama juga dengan kes tak dengung. Kalau lawan tak dengung, lawannya apa? Is ha. Okay. Is ha sama je kita kong. Tapi dia tak ada proses. Is tak ada proses. Faham?
Okey, ada soalan lagi? Soalan lagi? Kau buatlah pandai, selain dia asyik dia je tanya. Tak dengar lah, suara kau berlaki pula, nampak lah. Tak nak usyarah ni. Okey, ada ke? Jangan tanya. Okey. Baik. Ini sebab kompleks, kita dah cerita lagi pasal mat. Mat dan mat. Mat far'i dengan mat asli. Okay. Yang banyak mat far'i. Mat asli ataupun mat tobi'i itu satu je. Okay. Dan cabang yang kamu kena tahu dekat mat far'i atau mat asli ni, cukup kamu sebenarnya basic bagi mat apa? Nama pun mat asli. Apa basic ya? Panjang sekadar berapa rokat? 2 rokat. Okay. Contohlah Ustaz tanya. Ya. Ustaz tanya pasal mat ni. Tak first yang Ustaz okay, tak tanya. Ustaz tengok, Ustaz tak tersusun banyak. Ustaz tak susun kalau benda berlaku ni. Banyak. Okey. Tajwid. Betul lah, kalau kita buat salah tentang hukum fiqah. Hukum fiqah dia sekitar berapa hukum? 5 tu lah. Ustaz dah tunjuk kali ni. Nak jawab tu? Apa dia? Haram, wajib, sunat atau harus. Okey. Baik, kalau hukum-hukum fiqah dia tak lari pada 5 ni, betul tak? Okey, kalau kamu makan harus ke tak? Harus. Tapi kalau makan babi haram tak? Kalau makan babi dan tidak tak ada makanan lain, apa jadinya? Darurat mesti wajib punya, tapi makan sekadar sekadarnya. Okey, tapi Ustaz nak terangkan hukum tak lari pada 5 tu. Kalau bab kehidupan kita, betul tak? Ustaz tanya tadi. Kalau kita salah baca tadi. Ha. Ha. Tu sana. Korang tak leh minum je. Bagus. Benda ni bagus untuk kita. Okey, kalau Ustaz tanya macam mat asli dengan mat far'i. Okey, mat far'i banyak betul tak? Mat far'i ada berapa? Banyak betul tak? Okey, antaranya contohlah Ustaz keluarkan satu je mat far'i, mat wajib mutasil. Mat kalau ikut Syekh Ustaz, mat mutasil wajib. Ustaz nak ikut Syekh Ustaz lah, mat mutasil wajib. Mat itu dia pun mutasil ataupun dia bersambung dengan apa? Ya, dia bersambung dengan apa? Satu perkataan dia bersambung dengan apa? Huruf mat dia bersambung dengan huruf hamzah. Sebab itulah panggil mutasil dia berhubung atau bersambung dengan huruf hamzah. Berapa kalimah? Satu kalimah. Okay. Dia tak mutasil. Dia tak berpisah. Okey, mat mutasil dalam satu kalimah dia bersambung dan hukumnya wajib. Faham? Okey, kenapa hukumnya jaiz? Wajibnya kenapa? Sebab dia ada satu je. Harakat dia baca, satu harakat. Lima. Okay. Dia mat, kalau berbeza dengan mat munfasil jaiz. Kat sini pun dah kata terpisah. Apa yang terpisah kat sini? Mat dengan hamzah dengan mat. Hamzah dengan huruf huruf mat alif waw ya. Dan hukum kat sini jaiz. Jaiz apa yang jaiz? Baca harakat dia 2 4 atau 5 atau 6 ulang. Okey. Kalau mat mutasil wajib, jadi satu harakat dia baca betul tak? Dia ada kadar dia satu sahaja. Macam ni ada 3 kadar. Yang ni kalau tutup wakaf jadi 2, kalau sambung 4 5. Okey. Ustaz tak nak pergi jauh situ. Sekarang ni Ustaz tanya. Apa Ustaz nak baca mat mutasil ni atau ni 4 atau 5 betul tak? Betul. Dia tak ada pilihan 2 betul tak? Mana? Mana? Ulang. Eh, jawabnya. Eh, banyak dengan ID ni. Okey. Kita ambil lah kat sini 4. Okey. Okey, mat mutasil wajib kena baca 4. Betul tak? Saya baca mat mutasil wajib ni 2 harakat. 2 harakat saya baca. Kita tanya apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya tersa kan? Mat. Hukumnya kalau Ustaz baca mat mutasil wajib 4 harakat. Kalau kan Ustaz kata tadi hukum fiqah ada 5 betul? Betul. Mat apa? Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Sekarang Ustaz tanya, kalau tajwid Ustaz baca mat mutasil wajib ni 2 harakat, tak dosa ke? Ustaz patut dihukum gantung. Kan? Tak ada, Ustaz kena sebat lah paling kurang. Kena sebat sebanyak 10 kali boleh Ustaz tadi.
Apa hukumnya sekarang? Apa hukumnya? Kita ada mazhab. Ha? Kita ada mazhab. Mazhab? Silakan. Silakan apa mazhab dia? Cara lah sikit. Sekarang ni saya nak tanya, apa yang tak kisah dekat hukum kalau kita salah baca tadi? Betul, malam hijau itu Quran, Pak Tunggahu, bahawa hati, hatimu. Apa yang tak mentajwidkan Quran, dia berdosa. Okey, tapi hukum tajwid dalam ni, kalau kita tersalah baca, sebelum kita masuk kepada berdosa, apa dia yang kita akan salah baca dia dulu? Apa yang bermain dekat hukum tajwid ni kalau kita salah baca? Dulu, mula-mula sebelum kita nak kata dia berdosa. Macam syirik lah. Syirik pun syirik kofi. Syirik jadi itulah. Syirik jadi syirik kofi. Syirik jadi apa dia? Sembah-sembah sahala yang jelas-jelas nampak. Syirik kofi apa? Satu benda. Ya. Ya. Sama juga apa kita tajwid. Bahan. Eh? Yang boleh masuk haram dia jadi. Kalau ubah mak. Barulah fahwa asing. Betul tak? Jadi kalau ustaz baca mat, keputusan wajib dua harakat. Masuk kat mana? Kopi je. Eh? Melainkan mat asli. Mat asli kalau ustaz tak baca, mat asli berapa rakat? Satu mat kopi ni berapa rakat? Dua harakat. Kalau ustaz tak baca dua harakat. Ya, Jal. Jadi mat asli. Perhatikan mat asli. Hati-hati dengan mat asli. Mat asli ni kalau kamu tak panjang, memang boleh ubah maksud. Baik. Kadang-kadang contohnya macam ya terus sama pertama-tamanya macam apa contoh ayat kan? Tak keluar ayat pun ni. Allah nak nak. Allah memakan mata tu Allah. Ini. Tu ada macam mana nak cakap? Okey lah. Tak payah, kita pergi basic lah. Okay. Macam, apa syarat-syarat bagi mat? Apa syarat-syarat bagi mat? Tak kawal, tak kawal. Apa syarat-syarat bagi mat? Okay, kalau fathah mesti huruf sebelum, apa, selepas ke sebelum? Selepasnya mesti huruf. Apa yang mati, huruf apa yang mati? Alif yang mati. Ini yang mati. Kalau kasrah selepasnya mesti huruf ya, apa yang mati? Ya, ya. Kalau wa apa dhammah. Wow. Okey. Oi, dah gerak dulu. Wow. Okey. Ini syarat dia. Okey, ustaz pergi satu. Biasanya kalau alif ni terkait dengan apa? Dalam dalam nama. Huruf-huruf takhir betul tak? Tak. Itulah benda-benda yang dua, betul lah. Kadang-kadang nun tu dia hasah tu dalam Quran. Betul. Huruf alif ni biasanya kalau nahu kaitan dengan huruf-huruf yang ada dua. Ada dua bilangan, betul lah. Okey, dua bilangan. Kalau ya, biasanya apa? Kaitan dengan do? Do? Domir. Domir apa? Domir anak. Ya, saya. Wow. Biasanya benda yang jamak. Jamak. Betul tak? Betul. Ini jamak.
Sebab tu kadang-kadang kalau kamu hilangkan sifat-sifat harakat qabli ni, dua harakat ni pada alif qawiyah yang biasa, takut-takut hilang maksud-maksud ni. Betul tak? Campur lagi ada je yang alif kat sini apa contohnya? Nahnu, betul tak? Nahnu. Betul tak? Kita hilangkan sifat ni. Jadi kat sini boleh berubah mak. Sebab tu kadang-kadang secara relevan je, kenapa mat asli atau mat qabli ini alif qawiyah, kalau kita hilangkan dia akan jadi jalika wafi. Jadi sebab memang boleh lari maksud. Kalau mat muttasil wajib, kita baca dua harakat, dia jadi tetap, betul lah, maksud dia tak berubah, betul lah. Ja'a, ada berubah apa kan? Tak ada kan? Okey. Kalau mengaitkan kita hilangkan terus mat asli, dan sama juga kat sini kalau kita tak ada langsung dia punya panjang. Okay. Sebab tu kalau hukum tajwid saya nak cakap kat sini tanya, hukum tajwid sebelum kita hukum pada dia haram atau berdosa, kita kena tengok dia pada lahan mana, khafi atau jali. Okay. Kalau khafi dia belum berdosa lagi. Okay. Kalau jali mengubah maksud boleh jadi berdosa. Kalau dalam solat takut-takut kalau ubah Fatihah tu lagi lah. Terubah maksud apa, terubah cakap ucapan dalam surah Fatihah tu, perkataan-perkataan tu terubah, dia masuk pada jadi. Dan Fatihah tu wajib kita dalam solat. Wajib. So, sah ke tak? Tak. Tak sah ke tak? Ya. Okay. Ada soalan? Jelas? Alhamdulillah. Penting tak kamu belajar tadi? Okay. Walaupun kita kata kadang-kadang hukum-hukum akam-akam tajwid ni yang biasa kita dengar, tapi penting tak kita belajar? Penting. Takut kita kalau terlalu yakin sangat, kita ustaz tanya korang lahan tadi, korang terpinga-pinga tu lah. Ingat tak lahan? Dah tak ingat lahan. Naikkan alistad, mesti dah ingat lahan. Betul tak? Betul. Sebab tu penting je ilmu tajwid. Sebelum kita kadang-kadang jangan mudah-mudah sangat kita nak hukum orang tu baca haram ataupun solat tak sah semua. Sebab tu kadang-kadang bila kita tahu tajwid ni sikit-sikit, kita boleh ajar satu lagi. Tegur. Amal. Tak cepat kita nak menghukum orang, terutamanya pada bab solat sah ataupun tidak. Okey. Faham? Senang je, rumus je, belajar lah sampai mati. Okey. Wallah. Solat.